Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo dunia pendidikan. Kembali bertemu dengan saya, Safrida Muas, dan tentunya di Safrida Link. Kali ini saya akan berbagi video tentang kegiatan di madrasah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024. Nah, mau tahu apa kegiatannya? Jadi kegiatan ini ditaja oleh seluruh tim fasilitator P5P2MA bersama siswa kelas 7 yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pada hari ini setelah beberapa minggu yang lalu mempersiapkan diri, akhirnya dapat melaksanakan kegiatan gelar karya P5P2MA dengan tema eksplorasi kearifan lokal melalui makanan tradisional Melayu. Nah, pemirsa, teman-teman semua, mari kita ikuti kegiatannya dari awal sampai akhir. Mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Melatikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala kepada Bapak Ibu Majelis Guru MTS Kota Pembaru dan anak-anak kami yang kami cintai. Sehat anak-anak? Coba berdiri. Dari komite wali murid untuk mengembangkan potensi-potensi ini, karena kita juga tidak mau lembaga madrasah itu dicap oleh berbagai pihak yang lain sebagai tempat sesuatu yang negatif. Itu maksud kami, Pak Ketua Komite. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kami yang kami banggakan, kami senang dari berbagai penampilan-penampilan tadi luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk anak. Berikan tepuk tangan untuk kelas 71 kabupaten yang dikenal dengan Pacu Jalur menyajikan sajian makanan khas tradisional Talang Ubi. Berikan hormat kepada Bapak Ibu tamu undangan. Selanjutnya kabupaten Thank you.
dengan menyajikan makanan khas tradisional Kabupaten Kepulauan dengan fasilitator Ibu Irma Yenti MPD. Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri merupakan kabupaten salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Menyajikan makanan laksa, nasi kuning, ayam merah. Selain itu juga menyajikan makanan ringan seperti bolu berendam, kue serikaya, dan kue pare. Kabupaten Rokan Hulu oleh kelas 75, kabupaten dengan julukan Kabupaten Seribu Suluk, juga menampilkan atau menyajikan makanan khas dari Rokan Hulu. Tepuk tangan untuk kelas 75 Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya Kabupaten Bengkalis oleh kelas 76, Kabupaten Bengkalis juga menyajikan makanan dan minuman tradisional khas kabupatennya. Berikan hormat kepada tamu undangan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kabupaten Kota Cimahi. Kota Cimahi oleh kelas 77 juga menyajikan makanan dan minuman khas Melayu, khas Kota Cimahi. Kabupaten Kampar oleh kelas 78, kabupaten dengan julukan Negeri Serambi Mekar dan juga memiliki julukan Bumi Sari Madu, menyajikan makanan gulai kuyo ayam nanas, asam pedas, ikan patin, dan banyak lagi makanan khas dari Kampar seperti palito daun. Kabupaten Rokan Hulu dari kelas 79, Kabupaten Rokan Hulu juga menyajikan makanan dan minuman khas dari Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikan tepuk tangan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten, salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kota Selat Panjang. Makanan khas Kabupaten Meranti, tempoyak, bubur sagu, lada hitam, kerupuk sagu, kue bangkit, kerupuk piring, lempeng, katu. Berikan hormat kepada tamu undangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Kabupaten Kota Pekanbaru. 3, 2, 1. Ya, kita berikan tepuk tangan. Persilakan yang belum dikunjungi ditanya oleh Bapak Pengacara, kosongkan dulu depannya. Nanti setelah itu baru kita akan mengunjungi dan membeli makanan minuman dan lanci. Kabupaten Kepulauan Meranti. Ya, sini Pak. Sini Pak. Ya Pak. Ini ada tuh. Ini sudah ya.
bimbingan Bapak Nur Amri SPD. Alhamdulillah kegiatan P5 P2 RA kita pada hari ini berjalan sukses dan lancar nih, sebenarnya rame ya. Pak Kemenak udah selesai mengunjungi bazar-bazar, kita lihat tuh rame, orang tua juga dalam hadir. Selamat datang Bapak Camat di sini ya. Kegiatan ya, bagaimana pendapat kalian tentang kegiatan yang sudah kami taja hari ini? Berikan komentarnya di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita masuk pada acara bebas ya. Di video kita lihat panggung sudah dikuasai oleh guru-guru yang hobinya menyanyi sambil menunggu hasil penilaian dewan juri tentang lomba, di mana kriterianya adalah stand terbaik dan juga pawai terbaik dengan penampilan makanan khas di kabupaten masing-masing. Para guru mengekspresikan diri di atas panggung dengan menyanyikan lagu-lagu kesukaannya. Akhirnya hasil penilaian dewan juri bisa diumumkan. Mari kita dengarkan bersama siapakah yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 pada kegiatan gelar karya kari pan lokal melalui makanan tradisional Melayu daerah Riau. Nah, selamat ya bagi stan yang menjadi pemenang, begitu juga fasilitator yang sudah mendampingi dan wali kelas yang sudah memberikan support yang luar biasa untuk kegiatan hari ini. Selamat ya semuanya, nikmati hadiahnya. Selamat Bu Afni dan wali kelasnya.
semua, ibu yang tercantik di MTsN 3.